motor saya mau diapain itu eh? Lu gua viralin lu, lihat aja gua upload. Gua upload di YouTube nama lu siapa lu, weh? Astagfirullahaladzim. Salam satu minggu. Allah. Mampus lu. Hah? Sejak tadi kita bisa ditolong. Berani. Motor saya mau diapain itu eh? Lu gua viralin lu, lihat aja gua upload. Gua upload di YouTube nama lu siapa lu, weh? Astagfirullahaladzim. Salam satu minggu. Allah. Allah. Mampus lu. Hah? Sejak tadi kita bisa ditolong. Berani. Berani kalian ngebegal kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channelnya Kim Mercon. Official ngebrusut ngebrusut anjim. Oke sahabat Mercon, pasukan Mercon dimanapun kalian berada, Jamal sama Kibalap melanjutkan perjalanan lagi ya. Ya, mau melanjutkan pencarian Intan. Ya. Yuk, semoga tidak ada halangan di jalan ya. Amin, sahabat. Amin. Doakan kami sahabat. Ayo Kang, siap. Ayo, kameramen kita lanjutkan perjalanan. Ayo cari Kang, siap yuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya, mudah-mudahan kita ya, di jalan enggak ada apa-apa. Amin. Amin.
maju kang, maju kang, maju maju lu, maju lu, maju lu, jangan di sini kang, maju kang. Ada apa mas? Ada apa nih? Ada apa? Ada cari apa? Intan. Cari Intan? Iya. Cari Intan kok masuk ke sini? Hah? Loh, kita ini mau pulang, mau keluar. Mau pulang? Emang lu tadi masuknya lewat mana? Hah? Lewat sono bang? Dari hutan saya. Iya dari hutan, tadi masuk ke hutan lewat mana? Lewat sebelah sono. Sebelah sono mana? Sebelah sono belakang. Belakang. Kenapa mau masuk ke sini? Hah? Jalan ini jalan, kenapa? Mas. Ah, kalau ingin lewat ke sini, karena ini kawasan kami lah. Abangnya siapa di sini, abang? Boleh nanya abang-abang yang saya. Hey, ini maksudnya mau ngapain? Mau ngapain? Mana di sebuah ditis ya? Hah? Ditis ini. Ini begal ini kayaknya nih. Begal. Mana duit? Siapa bawa? Eh, motornya mau diapain itu eh? Ini saya rekam, saya upload di YouTube, habis kalian. Eh, itu HP. Macam-macam kumas. Wilayah aing anu asup ke tempat ieu, ge kudu merek aing meunjata. Ini kayaknya ini penjam pemalakan ini. Iya ini. Ini kalau kalian tidak ngasih duit. Oke. Wah, ambil ini motor. Eh. Itu kunci motor. Ini gua rekam ini bang, ini gua rekam, gua upload di YouTube, mampus lu orang. Rekam aja udah. Mampus lu pada. Eh. Oke. Oh, sahabat. Ini kita di begal di daerah Ci apa sih ini? Hai. Duit mana duit? Ya, mau duit enggak mau duit. Ya, enggak duit. Coba cek kunci ya. Oh, eta. Eh, itu eh. Cek aja. Itu dompet Kang Jamal. Udah, biarin. Oh, ya, mereka. Ini kita mau lanjut kok malah dipalek gini sih. Astagfirullahalazim. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya apa maksudnya? Ini podaran kali ya. Hah, ini podaran. Jalan siapa bang? Pulang musim lu bang, tuan. Nona. Ditanya apa yang urut preman Bandung ha? Bandung mana? Sedek pulang bulu aing. Dia nanti malah dia nanti aing balik. Tidak kena aing mah. Baca, buluk jangan sedia waktu kotak jatuh gua duit tadi hayang lewat dia. Goblok. Enggak bawa motor ada. Naon? Mending duit, mending motor. Lah mending gas. Aing mah HP sama HP. Ya, yes, Jessia bisa ngayakeun ya. Dia teh ngayakeun HP ku yang ditanya HP lawa. Duit teh boga HP lawa. Motor teh bawa. Oh, motor bela. Bawa motor. Iya. Oke. Okay. Okay. Makana mana duit ting HP mana? Doang coba sikat dulu. Ayah. Di wilayah aing sia teh pan jago ah. Jangan main fisik dong, Bang. Ini gua viralin lu. Woi, bawa enggak motor bawa? Motornya mau diambil di mana nih kuncinya? Mana kuncinya? Dia kan. Kasih ke Bang. Jadi. Pegang, Kang Jamal. Ngelunjakin orang, ngelunjak. Eh, kalian enggak tahu siapa kami, eh? Eh, tahan Kang, tarik motornya jangan dikasih. Tarik motornya. Motornya tarik, eh. Eh, itu mau dibawa ke mana, eh? Diam. Oh, ini dia, ha? Di anak berani di luaran di wilayah aing, ha? Aduh, bangset ya. Mainnya jangan koyokan satu-satu. Atuh enggak saya melambung ke lu, tadi saya enggak pakai siangnya saya bawa ke guru tuh. Oh, jangan nyanyi, bawa. Cicing. Kodaran siap gue. Oh, berbuah. Woi, itu mau bawa ke mana tuh? Gak amat ibu dap. Kita berantem aja di sini lah. Iya, jelemalin sembarangan yuk. Waduh. Udah dibilang jangan sembarangan. Kami ini orang sakti. Tunjukkan namun sakti mah dia. Sakti. Santri Ki Mercon ya ulah sekawan yang ngebegal-begal lah. Doang jalan boga bapak mo yang siap baik. Namun ho, anak naon ya. Iya. Masa ajar pengen sepupu jalan buka bapak sih mah jual be sih yang komentar terbatur gue belum jatuh.
Bener ya budak. Lain jelema samarangan. Mula sekowani anjing aing lah. Nah, om buron ke. Iya, aku tahu sama. Iya, jol ae dengan kena sia, ha. Bodoh. Ah, apa? Suara doang na yeuh. Budak. Wah, mun naon si budak yeuh? Seturak di yeuh heh. Hajar we geus kebugan. Hati-hati kamera. Ini gimana kang? Wah ini kita nggak bisa lanjutin perjalanan nih kalau kita. Gak apa-apa ini. Karena remat. Mana kunci motor? Mana kunci motor mata? Allah lupa omong. Mana kunci mata? Mata mata naon deh. Kunci motor mana? Mana mana? Hai, hai. Keren mana kunci? Udah lah, sambang. Hei. Udah tarik. Cicing. Itu motor mau dibawa kemana, Kang? Pak. Lari masih jalan, Kang? Cicing ini ya. Cicing dia. Itu motor mau dibawa kemana? Cicing dia. Cicing dia. Kibalap, Kang. Di mana ini, Kang? Kita kejar. Mau dibawa kemana motor kita? Motor. Motor aing enggak sendiri masih yang ngayak kedua tengah kan apa gitu bawa. Terus. Woi, kaki masih nanya, ha? Ya. Lu kayak gitu, Kang Jamal, itu motornya ambil, Kang. Dapat. Ya. Bawa motornya. Bawa motornya ayo kita. Woi, serang lu itu. Itu serang lu biar kita bisa lari. Itu motor kita mau dibawa, Kang. Astagfirullahaladzim. Ini orang mereka
apa nih? Wah udah ini malah paham udah aja lah, ya kasih paham ini aja udah lah. Sebenarnya tadi sudah dikasihanin ya. Iya udah sabar tadi ini Ustaz, mereka malah makin nunjak. Udah pantai aja. Oh ini cepet banyak tebangnya tuh banyak. Iya banyak. Hai, karungan bisa di karungnya. Wah sahabat, ini kita ambil kunci motor, cari aman. Iya, karena kita. Udah ayolah kita berantem sampai mati aja di sinilah. Ayo Kang Jamal. Gimana? Budak, kita budak yo. Kalian mau motor ah? Motor. Kalian kalau mau motor ya udah kita belum kayak budak yo. Budak. Sembarangan yuk. Kang dari sebelah sini, Kang. Bro, gimana, Bro, ya? Kang dari sebelah sini, Kang. Bukan. Ya, kamu jangan main lain jelema biasa, weh. Luar banget. Nunjak ini orang-orang. Eh, mati udah. Dah. Benar. Ah. Dia mulai drama biasa ini mah enggak kita dukun ya enggak lah. Ayo, bisa enggak belum gue. Mau kemana lu orang, ha? Takut lu orang. Hai. Mana itu ambil tuh motor. Wah, itu kayaknya ketuanya, Kang. Ini kobega. Oh. Kang ini rada. Ini ketuanya bukan sih? Hah? Hei. Mas hati-hati gimana? Gimana? Ceng, kami ke tasnya. Mana tas? Ambil kan tasnya, Kang. Eh, itu tas os. Eh, lu gua viralin lu. Lihat aja gua upload. Gua upload di YouTube nama lu siapa lu, eh? Astagfirullah, sahabat. Ini preman di tengah ini. Balikin dulu tas kita. Di situ ada duitnya, sahabat. Mereka enggak tahu di situ ada duit. Hai, dia bukan mau naon. Itu kami dikasih guru 10 juta itu buat buat ditonjok ke selat tuh. Selama 1 minggu. Allah. Allah. Mampus. Hah? Udah ke tadi, kita bisa ditonjok ya. Berani. Lama penan dia. Berani kalian ngebegal kami, ha? Punya bisa kuat kos gitu tadi. Hai, baik kacang. Eh, mau kemana lu cupu dasar? Eh, mereka kabur semua, Kang. Lihat, mereka kabur semua. Bari. Lalu berani-beraninya ngebegal santri kemercon. Orang-orang bodoh. Nyari mati. Eh, udah kita lanjut. Kita lanjut balik yuk. Ayo kita lanjut, lanjut. Berani-beraninya dia. Hai Kang, enggak apa-apa kan, Kang? Enggak apa-apa. Waduh, ini motor tadi ngebanting-banting ya. Enggak apa-apa kan? Kita dapat goloknya nih. Kita dapat golok. Woi. Apa lu? Oh, datang lagi. Ada kamu gayanya tuh. Ayo kan, lu mau mampus eh. Cicing dia goblok. Dia. Lu mau gua viralin. Nih lihat sahabatnya di sini ada preman. Begal. Gua viralin, lu lihat aja. Cek aja nanti di channel YouTube Kimercon official, bakal terkenal lu dihujat sama netizen Kimercon lu. Abisin aja deh lah. Kayak gini bunuh aja enggak apa-apa. Gak bisa kasihan. Udah, Op Kang, bentar Kang.
kita kasihin golongin tapi suruh dia jangan ngebegal lagi gitu. Nah. Ya. Tadi akan golok ayam. Berhenti ngebegal lo ya. Ngebegal enggak ya? Bong. Eh, pertama jalan usaha aing. Jalan usaha, astagfirullahaladzim. Usaha aing, usaha mah jangan kayak ngebegal gitu. Kenapa banyak sih kita setiap ini pasti nemu aja orang jahat, orang iya, bener dukun, preman. Kan ya, aing. Emang kayaknya kita yang ditugaskan tobat, untuk memberantas kemusyrikan dan kemusyrikan di dalamnya. Aing menang non tobat. Ah. Aing ini gaji tekus dia mending ke skill aing. Kadek pun kurus ya. Udah, Kecamatan Cibeuk, Kabupaten Cipejung. Salah sasaran mereka itu. Ya udah, ayo kita lanjut balik ya. Yuk kita muter balik lagi sana yuk. Ayo, bawa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, motor aman ya, enggak pegal ya. Tas juga enggak ya. Ini doang bararet nih. Aduh, ini pecah. Alhamdulillah yang penting aman kita ya. Ya tapi kita aman. Kita lanjutin ya. Kunci motor ada enggak? Kunci motor enggak ada. Waduh. Jangan-jangan di bawah. Oh, ini nih. Mau kamera tadi. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo muter. Bismillahirrahmanirrahim. Dari depan aja, dari samping aja. Ke jalan yang tadi kayaknya benar itu. Iya. Ayo, lanjut. Bismillah. Jangan jauh-jauh, santri kebelja. Banyak sekali ya tadi. Wah. Tadi itu nggak di kena golok kan? Iya, mau golok ya bawa tajam. Seajam senjata tajam, seboar lah. Dia nggak tahu berhadapan sama saling di mercon. Iya. Dukun aja habis, apalagi dia manusia biasa. Kita juga sama aja sih manusia biasa. Astagfirullah aja. Ya Allah kak, tumpun dukun. Tapi bentar-bentar kak, bentar-bentar. Daripada kita untuk menjaga keselamatan kita, mending iya sih nggak usah bawa kamera sih susah. Nggak usah ya lah. Takutnya ada apa-apa lagi nanti saya nggak bisa bantu gitu. Yeah. Iya. Kamera. Mungkin ditutup aja kali ya. Kibarat ya. Iya tutup aja. Ayo kita tetap lanjut. Tutup. Cuman kamera kita matiin sahabat ya. Yang Jamal sama Ape, sama Kibalap. Kita mau lanjut cari Intan. Cuman kita mau cari tempat istirahat dulu. Cari makan dulu. Lapar nih. Yuk kita tutup ya. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum. Pada malam hari ini Jamal opening sama Ki Balap ya, Ki Balap Muda. Dan malam ini saya Jamal dan Ki Balap Muda akan melanjutkan pencarian Intan sama Gus Idris ya. Karena Intan belum ketemu ya. Dan sekalian kita mau membantu itu ya. Sapulidi. Karena Sapulidi itu untuk mengalahkan. Ini kita ini di mana ini? Di tempat-tempat kelahiran saya ini. Ini di Lampung ya? Iya, Lampung. Tapi ini di Palembang nih, Palembang ini. Lampung. Kita sengaja jauh-jauh ya dari Padepokan kesini buat bantuin Sapulidi. Iya. Buat ngalahin si Mat Gajah preman Palembang ya. Paling ganas itu. Preman ya. Iya, preman ganas ya. Iya. Yeah, sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, tetap bantu kami ya. Doakan kami agar kami selamat di perjalanan ya. Amin. Amin. Ya, langsung aja kali. Langsung ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
sekali ya. Ini enggak ada motor yang mewah ya, sekali dia. Sepi ya jalannya ya. Hutan juga ini, sahabat. Iya, rawan sekali ya di sini ya. Di hutan ini. Man gajah kayaknya ini. Man gajah. Kayaknya preman kan? Preman. Siapa kalian? Mau ngapain kan? Enggak, kalian mau ngapain lah sini? Kami mau lewat. Mau lewat. Kami numpang lewat. Tujuannya mau kemana? Kalian mau lewat kemana dia? Mau ke depan. Mau ke depan lah. Kalian enggak tahu enggak aturan di sini? Enggak tahu ya. Kalau kita baru lewat sini. Kita dari Banten, Kang. Enggak tahu peraturan. Mau dari mana? Emang gua pikirin. Emang ada urusan ke orang Banten? Emang orang Banten kenapa? Di sini tempat kami, di Palembang tempat kami. Setiap orang lewat sini bayar pajak. Pajak. Pajak apaan itu? Ini peraturan langsung dari dari ketua kami. Dari ketua di Palembang apa gimana? Apa ya. Dari pengat apa peraturan bikinan kalian sendiri? Itu bisa lewat. Kami manja aja. Kalau kau pengen tahu. Mana ketua kalian? Mana ketua kalian? Anak buahnya Mat Gajah. Ini berarti benar anak buahnya Mat Gajah ya, Kibel? Iya. Kalian mau ngapain? Hah? Kebetulan kalian lewat di sini, karena di sini wilayah kami, wilayah Mat Gajah. Hah? Orang yang paling sakti. Terus di mana Mat Gajahnya itu? Ngapain nanya-nanya Mat Gajah? Wah, katanya dia, Mat Gajah orang paling ini. Ini yang dimaksud preman di sini nih ya, preman sakti nih. Kebetulan kita juga lagi nyari itu ya, Mat Gajah ini. Iya, kebetulan banget di sini. Pas banget ya kita. Kalau enggak dikasih ya udah jalan aja, ambil motornya sekalian lah. Wih, ngapain kalian tonton? Kalau kalian pengen lewat, kasih uang sini. Kalian udah dengar kan? Astagfirullahaladzim. Iya, kenapa emang? Ah, sudah bacok aja lah. Ngeyel dia. Main bacok, kita mau lewat baik-baik kok main bacok-bacok aja. Numpang lewat loh, Bang. Tadi udah bilang harus bayar pajak. Bayar pajak apaan ini jalan? Ini wilayah kami. Wilayah. Lo mau kemana emang? Hah? Mau ke mana? Kita mau lewat doang. Nih gua taksi lah ya. Lo pengen lewat sini? Iya. Bayar dulu sini. Baru lo bayar. Emang situ warung suruh bayar, ha? Lo kalau pengen selamat, kalau pengen lewat sini ya ada aturnya gitu, kasih uang sama kami. Sama jadi kami perjalanan. Kalau mau selamat, menuju sana. Jalan punya nenek moyang. Iya. Wah itu jelas. Makanya kami berada di sini. Ah, wah itu bisu kayaknya. Ada yang gagu juga. Bisu. Ada apa? Nggak bau ya? Ini, kalau lewat sini nggak kasih uang. Lo dari mana, Bang? Dari Banten kita. Dari Banten mau kemana? Cuma mau lewat. Mau ke tempat Sapulidi kita orang. Pengen lewat sini ya? Iya. Lo punya apa di kantong semua? Saya nggak mau apa-apa. Itu tas? Kosong. Tiba-tiba coba. Lah, tas katanya kan kamu pengen lewat jalan sini kan? Iya. Ya iya, makanya kamu punya apa coba? Bawa apa-apa? Tas bes saya nih, bawa tas bes nih. Coba itu tas, coba lihat. Ngapain enggak sopan lihat-lihat orang ah? Jangan macam-macam, kamu ngelunjak, jangan ngelunjak. Lu jangan sedang dorong, Gua pengen lihat lu enggak punya pengen aja sini apa enaknya aja lu. Jangan ini kebiasaan, terpreman kayak gini kebiasaan. Kenapa ini? Kenapa ini? Apa ini? Mau duit usaha dong. Pakaian saya. Enggak, jangan coba. Duit ada enggak sini coba? Ngapain sih sebetulnya? Ini bokeh amat lu enggak apa-apa. Mana bangsat? Mana? Ini kayaknya ini. Iya bener anak buah. Ketua. Iya. Enggak sini. Enggak katanya kamu pengen lewat sini. Terus di kamu punya apa? Coba lihat punya uang apa gimana? Atuh. Mana sini? Tadi guys, saya enggak bawa uang. Motor ge, motor mana motor? Motornya mana? Ini. Ini kayaknya motor. Enggak sopan, hei. Duit. Sopan kamu diam. Enggak, hei. Diam lu. Ini motornya.
Ini kita saya loh. Ini abang-abang saya. Ini abang-abang saya. Kalian bos kalian itu mana? Lu jangan banyak ngotot, kasih uang. Kasih uang baru bisa lewat. Kalau enggak kesana lu kan sama dia. Enak. Balik lagi. Kita orang cari duit banting tulang, kalian enak bener minta-minta. Lu kira gua di sini enggak cari uang? Gua juga sama cari yang sini. Cari uang itu usaha yang halal. Kalau ngel apa gimana? Itu bunuh saja. Baik, Bang. Tur lu sendiri, ha. Gitu gua betul. Hebat banget. Yaudah, sini. Ketua kalian, ha? Apaan? Lu. Yang sopan kamu, yang sopan, ha? Enggak, ini silau. Apaan? Ini. Ini apa nih? Diam. Dia akan nurut. Ini dia masih aku dumayar. Blok. Ini tadi lu ngayal mula. Lagu, ini si lagu. Pengen makan itu kayaknya. Ayo, ngasih. Lu ngeliat dia pengen ngerapun dikasihan. Nah, itu. Oke, siap. Ini kita dari Banten sahabat ya. Ini enggak ada pengadangan ya. Tapi kami enggak tahu ini Palembang bagaimana, pokoknya di hutan. Ini tepatnya di hutan, tengah hutan, jalan tengah hutan. Ada pohon-pohon apa sih ini? Banyak pohon. Kami tahu daerah Palembang kurang. Ini apa nih sendal butut ini? Samperin kami ke sini kurang. Sudah diurusin udah sakit, Pak. Lah, apaan lah. Namanya. Kenapa? Ini enggak bawa uang. Emang kami emang enggak punya uang, enggak punya apa-apa. Kami kehabisan uang, kantong. Diam aja di rumah, enggak usah jalan-jalan. Santai, Bro. Diam. Ini di Palembangnya mau main ini di tengah hutan. Bukan tengah hutan sih, jalan. Samping kanan kiri pohon. Dan di sini ada orang nongkrong, katanya aku anak buah mati gajah. Mana anak buah Mat Gajah, keluarin semua udahlah, nanggung di sini, habisin aja, Kang. Di mana itu teman-teman kalian tuh? Mana ketuanya? Coba dilihat tas pajangan. Nah, ngapain nanya-nanya ke ketua kami ya? Ajar aja lah. Jangan nyakitin mereka ini. Astagfirullahaladzim, sahabat. Ternyata banyak sahabat. Boleh jangan nyakitin dah. Jangan maksa kami buat ngabisin kalian. Kami di sini baik-baik. Nah, saya ini sendal butut nih. Ini sahabat, jadi kita ada di Palembangnya, nggak tahu Palembang mana, daerah mana. Pokoknya kita baru tiba aja jam 6 tadi, sahabat. Jam 6 tadi kita nyampe sini dan kita nyampe. Tadi gua kan kayaknya hutan, tapi enggak tahu hutan di daerah mana. Gua tadi sudah bilang, "Hei, bodoh. Tolong jemput kami yang tahu yang dekat daerah sini, kasih tahu." Tadi gua ngomong, "Ngapain ini dari tadi kayak gini? Dia minta rokok." Minta rokok, minta usaha. Kami enggak tahu, sahabat, kalau orang bang di daerah rawan. Kami enggak tahu kalau kalian bang di daerah rawan. Iya, ayolah, please lah, kami nggak mau nyakitin kalian, jadi kalian nggak usah cari gara-gara sama kami lah. Ketua,
Kita bingung sahabat untuk tolong ke siapa ini. Mau lapor polisi. Sakitin aja enggak apa-apalah. Tanggung lah ini mah. Iya. Tapi kalau bisa jangan, Kang. Melunjak ini motor sudah diambil tadi satu, ha. Iya. Kita habis saja langsung. Bunuh aja, Bang, itu, Bang. Oh, iya tuanya. Wah, ini ketuanya kayaknya. Hei, Gagu, kalian. Itu kalian punya anak buah Gagu. Siapa? Siapa dia? Anak Bomat Gajah apa Mat Gajahnya? Kayaknya ini muka aja asli. Bukan Mat Gajah kali, Mat Soleh bukan? Mat Sufi kayaknya. Mat Sufi, iya. Mat Tobi katanya kan? Iya. Eh, lo kesini ngapain banyak bacot? Kami mau numpang lewat, kan? Lo yang bisa selow! Numpang lewat. Eh, bro, bro. Kita kesini lewat. Mau pencarian... Mencari sapu lidi kita, mau ke rumah sapu lidi. Bodoh amat! Kenapa antek-antek Anda ini mencegat saya di sini? Anak buah abang ngapain juga gitu? Apa? Raja-raja ini lah. Oh, ngerti. Saya nggak main ini ya. Main kekerasan. Jangan banyak ngomong, lihat. Bilang itu. Anak-anaknya nyaman. Jangan paksa kami untuk menyakiti kalian. Ini bingung sahabat, ini tolong sahabat yang tahu paham daerah Palembang itu. Ini di mana gitu? Ini ada pohon dua. Jalannya aspal-aspal dikit kecil gini, 2 meter. Sebenarnya lu punya sampai ke sini sahabat. Susah sekali untuk ditonjok. Punya ilmu apa-apa loh. Mentang-mentang. Ini sahabat. Banten ah. Hei, kuah. Mana ini tadi motor? Ini tadi ini Palembangnya. Palembang. Ya Allah, tolong sahabat ini yang ada di Palembang. Jauh kemana-mana. Asli jauh, ini jauh. Sana hutan. Ini sahabat jalannya sahabat yang tahu, tolong. Tolong yang tahu, ya Allah. Kalian mentang-mentang dari Banten. Oh, kenapa? Hah? Ini ketua. Kenapa? Kami enggak tahu sahabat ini Palembangnya daerah mana. Saya asli Lampung, tapi sih enggak tahu daerah Palembang, enggak paham. Bohong lo. Gua tadi udah ini udah nonjok dia, tangan gua enggak nempel ke perut. Lu enggak tahu orang Banten itu pada gimana, hah? Ih, kok ini ketua ini berdua nih. Benar emang ini. Jangan main sama orang Banten. Ya, tadi kayak gitu ketua. Kita kesini enggak. Lah, kita mau lewat baik-baik loh. Gimana ini? Mau baik-baik. Udah, gini aja. Kita juga enggak bermaksud kita mundur juga ini enggak tahu. Soalnya kita udah di daerah Palembang, udah di Palembang. Kita enggak tahu di mana jalan pulang ini. Share 810 ini juga belum nyampe ini di handphone saya, sahabat. Sapulidi belum balas ini, mungkin Sapulidi juga lagi berhadapan sama Mat Gajah. Jadi belum sempat merespon WhatsApp saya. Bah, laguan ya. Ih. Itu ngomong ya. Duit doang nanya ini dia. Selain duit, kemarin tuh anak buah kalian lagi. Ada lagi apa? Bro, udah bang. Pengen gua tonjok lu. Tonjok nih. Kalau mau tonjok mah. Songong lu sini. Lu yang songong. Ah, ini modal gondrong doang. Wah, ini sahabat. Tolong sahabat ini daerah Pak Palembang daerah mana ini kita enggak tahu. Astagfirullah. Yo, tolong ini sangat kuat sekali sahabat. Tadi motor itu dibawa kemana sih tadi sempanya lu? Allah, astagfirullah. Di mana ini ya Allah sahabat? Ini jalannya ini. Oh, saya mau minta tolong ke siapa ini ya Allah? Udah ayo kita fokus cari motor yang tadi aja ya. Motornya nah, juga, orang kita ini. Mau mundur motor kita udah diambil sini. Satu sahabat. Memang orang ini lumayan ini. Udah enggak. Di mana bos kalian yang tuh, itu di mana? Antek siapa Bang Sapu ini habis berantem sama antek mati. Iya. Kita baik-baik loh. Aduh, mana sempat buka Google Maps ini. Kang. Baik. Anda-anda ini mas-mas ya. Astagfirullahalazim. HP saya habis sih. Lagi, aduh. Saya penasaran ini enggak bisa dipegang. Nah, ini cara satu-satunya memang kita harus bisa. Mana? Gimana motor kita masih di sana tuh? Iya. Karena ada banyak motor sahabat, cuman motor kita enggak tahu dibawa ke mana ke sana. Eh, tahan, tadi sakit banget deh. Ayo kita ambil. Eh. Mampus. Ayo, ayo.
Kang, motor kita ya gimana, Kang? Motor lo. Astagfirullahaladzim. Waduh, itu. Waduh, saya ditinggal sendiri dong, gimana, aduh. Astagfirullahaladzim, sahabat. Oh iya, di sini ada di pinggir sawah, sahabat. Waduh, mana saya ditinggal lagi. Aduh, gimana dong ini saya sendiri, aduh. Wah, saya lari aja dulu lah. Astagfirullahaladzim. Mereka nggak ada lagi, mereka duluan. Waduh, gimana dong ini? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kang Jamal sama Kibab saya ditinggalin. Aduh, gimana ini sahabat? Di gorong-gorong ada tulisan Persib, siapa yang tahu daerah sini? Aduh ya Allah, saya ditinggal sendiri, gimana ini? Aduh, saya mau ngambil motor siapa, sahabat? Preman itu ada orang berapa tadi? 20 sih sendiri, yang ada saya mati kutu di sini, motor saya ntar nyawa aja kok kayak gitu. Aduh, ini gimana ini? Telepon buruk, telepon. Ya, apinya robek. Ya Allah, kumaha ieu sih, maaf ya Allah. Ini keluarga saya yang di Lampung pada aman gak ini? Aduh, ini ada kerabat saya gak yang nonton ya? Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Salah ngambil ya? Pulang ngambil fit. Motor orang ini. Kita dosa. Astagfirullahaladzim. Tuker lagi. Ketuker. Tuker lagi. Tuker lagi. Gimana? Tadi. Gak inget motor, serius. Kalau ketuker kita habisin lagi sama si preman sih. Ya aja. Kita dapat sih. Dapat. Nah, ini motor kita nih. Ini. Nah, ini. Bang. Gini ya. Maksudnya apa? Kamu pengen nyuri motor gua? Lagian lu bawa motor gua lu. Bukan mau nyuri, Bang. Saya salah tadi salah. Sudah jelas bisa saja saya melaporkan Anda ke polisi karena Anda bawa motor sembarangan saja. Ini motor gua. Ini motornya. Ini tas kita kan? Karena motornya sama warnanya ini, merah-merah nih. Jangan sudahlah. Saya sebenarnya kalian itu punya ilmu apa? Tari nanyain iya. Kami nggak punya ilmu, nggak ada yang punya ilmu. Ada yang punya ilmu. Yang punya ilmu itu cuma Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Sudahlah, kita itu tidak mau menyakiti mereka. Sudahnya. Sudahlah. Ini buat dompet. Sekarang gini aja udah. Lagi. Silakan. Anda kalau benar-benar ingin pulang, tujuan Anda kemana sebenarnya? Hah? Kami mau ke tempat sapu lidi. Kau budek apa-apa? Budek kali kau nih. Bodoh. Lu ngomong bodoh? Hah? Bodoh. Lu saja tidak tahu motor Anda yang mana? Hah? Anda mau motor gua yang bodoh siapa? Ini kan tadi kita saya, ini kita saya kenapa ada di motor Anda, ha? Sudah. Sudah baik kan daripada kita celaka menghadapi orang dia. Sehat ya, lu gak usah macem-macem sama gua lu. Sok-sokan. Ya udah, silakan pulang, jangan sini lagi lu, ha. Udah, jangan. Berhadap dengan dia, tak kuat ngomong apa, udah daripada kita mati. Udah, kalian pulang saja, suruh. Pulang. Oke, lu, dasar banci. Aduh, gimana ini, Kang? Motor kameramen mana ini? Ada gak? Aduh, motor di sana, gimana dong? Motor di mana ya? Di belakang tadi. Astaga, ini lupa lagi. Ayo, ambil. Ambil. Ki. Ya, Aki. Ini. Ya, kita ngobrol di sini. Ya.
kita ngobrol sini. Aduh, kita motor majuin dulu kan biar aman dulu. Ah. Waduh, sahabat, hampir aja motor ketuker. Tapi tadi di sana ada yang ngejegat lagi, sahabat. Pokoknya terus pantau ini channel agar kami enggak tersesat ini. Kita di gorong-gorong situ aja, Kang. Iya, Kang. Ini alhamdulillah nih ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini motor satu-satunya kalau mau diambil. Aduh, ya Allah. Udah, Kang, situ aja, Kang. Kita tanya-tanya ini dulu, ini penonton ini ada yang tahu enggak ini daerah mana? Soalnya saya enggak tahu daerah ini. Tanyain ya, kenapa? Saya emang orang Lampung, tapi sih enggak tahu daerah Palembang ini di mana. Aduh. Sahabat. Astagfirullahaladzim. Yang tahu daerah ini tolong kasih tahu. Kami di hutan dekat ada sawah. Ini perkebunan warga kayaknya ya. Iya, ini ada pohon. Berarti kita enggak jauh dari permukiman. Tapi lumayan jauh sih, lumayan jauh ya. Lumayan. Sampean nang Palembang Mas Niki, Palembangnya teh putih ge Mas. Kulo mboten ngertos niki. Aduh, mepandainya weh. Di mana daerah di kita tadi itu? Sekalian aja kita habisin itu ya. Iya, soalnya mungkin. Aduh, takutnya dia tahu gitu ya. Iya, kami juga bingung itu karena gue tahu mana selok ini HP saya lobe coba sisa kamera ini. Mereka itu ditanya siapa tadi? Mas Gajah. Tadi sempat lihat Google Maps pas belum masuk sini, pas HP-nya belum lobet. Kita bawa HP 3 lobet semua, sahabat. Lobet ya. Iya, Sherlock-nya pakai apa? HP-nya lobet. Ada ya. Sahabat, semuanya enggak kena ya. Oh, coba lihat apa barang-barang kita ada yang diambil enggak? Yang di motor itu. Tas ada ya? Ada. Aman ya. Iya, ini bingung sahabat mau menolonginya gimana juga. Aman. Enggak ada yang. Saya juga tadi sempat lihat tasnya. Ini makanya saya salah bawa motor. Pasu. Tadi. Iya. Alat juga. Aduh. Kan ini tas kita kan kenapa, ada di motor. Kenapa? Ya. Kenapa bensin habis? Bensin habis. Aduh, ya Allah. Terus kita gimana kalau bensin habis, Kang? Bensin habis, duit enggak punya. Enggak ada yang bisa dihubungi ya. Gak ada. Kalau duit mah nanti gampang lah jual HP saya lah kalau kita ini. Motor juga boleh tuh satu dijual. Karena tadi kita di kapal juga sempet ini keteledoran, kita dompet saya hilang. Aduh, kita banyak. Makanya ini. Makanya hati-hatinya di sini banyak copetnya juga. Ada aja ya kita ya di perjalanan ya. Sahabat ini kalau ada warga mah saya nanya sahabat. Gak ada warga ini di hutan ini. Di perjalanan kami udah sial. Aduh, di kapal dompet hilang sih. Hilang ya. Uang dari guru dikasih 5 juta hilang, kita gimana buat makan di Palembang sini? Iya. Mau pulang lagi ya, tanggung ya jauh. Ya, ongkos lagi. Tak ada warga. Ongkos lagi kalau. Mau tanya siapa? Warga enggak ada ya, enggak ada yang lewat warga. Kita ini bensin. Jam berapa ini? Lagian pakai bawa motor kayak ginian juga kenjam loh. Kan ada Supra Apit. Tadi benar-benar dapat beat malah. Iya, bukan hak kita sih. Yang ditukar lagi ya, itu kita untung itu. Enggak, kata sahabat ini coba kita maju dulu yuk. Maju? Ya, gimana habis bensin sahabat? Ada, habis tadi mogok. Berhentinya itu karena habis bensin sahabat. Waduh. Tahu ini ya. Nyedot dari sini bisa nggak sih? Dari motor Vario ini bisa nggak? Iya. Nggak bisa ya kayaknya. Nggak ada selang ya? Nggak bisa. Baru terusin gimana? Gimana? Paling kita bermalam di sini dulu. Iya. Waduh, bermalam di sini kita bermalam apa? Gak ada gubuk-gubuk warga sama sekali di sini. Aduh, Kang, ini kayaknya bentar. Tunggu ya. Saya lihat di sini kayaknya ada gubuk ini, Kang. Astagfirullahaladzim. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat, ini di kebun-kebun pisang ini di mana Palembang? Kebun pisang. Palembang yang ada kebun pisang di mana tolong? Kayaknya ini di ah, enggak ada gubuk, Kang. Gubuk mana enggak ada? Eh, tadi kayaknya ada suara motor. Hah? Ada suara motor enggak sih? Enggak ada. Serius enggak ada? Tadi kayaknya ada suara motor. Dari sini aja enggak ada. Enggak ada lah. Iya juga sih, Palembang luas. Terus gimana dong, Kang?
apa kita ambil motor yang tadi tuh yang pegal ya? Kita udah ngasih tahu di kebun pisang, tapi katanya Palembang banyak kebun pisang. Iya juga sih. Iya. Tadi mana tadi? Sherlock kan. Sherlock ya? Aduh, gimana ya kita ya? Kalau enggak kita kasih ini aja. Sinyal. Iya. Kasih sinyal ke guru gitu, biar guru ngerasain kita ada di mana gitu ya. Coba tolong meditasi atau gimana kan? Biar kita dilacak sama guru pakai ini aja, kalau nggak bisa pakai zohiriyah, kita pakai batiniah aja. Batiniah ya? Iya. Ini kibalat sih. Ayo kita berdua. Dorong, di depan ada tanjakan sama. Bentar, kita coba buat ngasih sinyal ke guru yang ada di Padepokan. Mudah-mudahan guru tahu kami ada di daerah mana dan kami bisa langsung ngabarin ke sahabat. Mudah-mudahan ada sahabat mungkin pasukan-pasukan yang ada di sini yang tahu daerah mana. Udah dikirim sinyal. Ya udah mungkin kita dorong aja kali lah, Kang. Motor yuk dorong aja yuk. Ya udah ya. Yuk dorong aja itu. Yuk biar Vario-nya dibawa sama saya lah. Ya. Bawa. Ini kan kita kan berempat di sini. Jadi kita bawa aja ya santri. Ini dorong aja dorong. Kalau dorong mudah-mudahan ke depan kita ada sesuatu yang bisa seperti kode gitu buat ngabarin sahabat yang ada di Palembang mungkin. Mudah-mudahan ada sahabat percan yang di Palembang. Gak ada aja ya. Perjalanan kayak gitu. Menanjak sahabat, siapa tahu ada rumah ya. Isi air, gitu lah kalon kalau diisi air. Aduh, sahabat jangan bercanda, capek ini ya Allah. Sial, mana dompet hilang. Motor pakai acara abis bensin, abis ini apa lagi coba. Udah di jalan dihadang sama antek gajah. Buah mat gajah sialan tuh. Wah nih sahabat, di sini nih. Ini nggak ada rumah warga, udah kan berhenti kan, sehingga kuat kan, capek kan. Kasian. Aduh, ini mungkin kita. Allah, capek kan ya. Aduh, kemana becek sahabat. Ada aja, kuda nih, kuda. Kuda besi, ya. Kuda atum minimal makanya dia kayak gitu. Ya ada doangan. Wajar aja lah gitu perjalanan jauh tadi. Iya. Soalnya belum nemu-nemu pedagang bensin. Iya. Jauh ke pada itu ke warga. Tadi sih saya bilang HP Kibalap itu dicas, malah enggak dicas, malah main game terus. Tuh. Kan akhirnya kayak gini kan kita bingung, mana kita enggak tahu daerah Palembang kan? Mm-mm. Apalagi rumah Sapulidi. Mau nanya ke warga jauh banget enggak ada. Ngeburusit ngeburak dengan jadah doang. Sherlock enggak bisa Sherlock ya? HP-nya lo bet kan? Oh, iya. Gimana? Apa kita bermalam di sini aja gitu ya? Yaudahlah, mungkin kita bermalam di sini aja lah. Mudah-mudahan ya, besok siang itu terang. Ya. Kita jadi tahu di mana tempatnya ini ya. Mudah-mudahan ada warga juga ya yang lewat. Iya, mudah-mudahan ada warga. Sahabat, pokoknya patokannya kebun pisang aja ya. Kebun pisang ya. Kebun pisang. Iya, kebun pisang. Udah ini gimana kan? Ini kita tutup aja kali ya. Tutup aja ya. Handphonenya kita buat Sherlock mungkin. Nah, ke iya. Takutnya lobet juga yang. Iya nanti HP ini lobet, semua lobet, mak kita enggak bisa pulang. Nah, bisa. Satu-satunya lagi tuh yang ada baterainya. Iya, motor matic paling di bawah kita telusuri jalan ini, mudah-mudahan di sana ada rumah, kita cari bensin ya. Nah, ya udah gimana Kang ini, Kang? Ya cukup sampai tutup aja kali ya. Tutup ya. Ya. Kita tutup. Ya udah, mudah-mudahan enggak ada ini ya. Ada petunjuk lah kita besoknya. Ya. Iya, kita cuma minta petunjuknya doang ya. Iya. Semoga ada yang tahu gitu. Iya. Ya, ayo Kang, udah kita lupa ya. Pada Allah Subhanahu wa taala ya, kita berdoa. Amin. Agar ya, kita bisa mendapatkan intan ya, ya, dan bertemu sama Sapulidi. Sapulidi, ya, ya. Penting Sapulidi kita. Ya. Kita akhiri dulu ya. Ya, kalau intan udah intan diurus sama Gus Idris dengan Kimmercon. Nah, ya. Jadi kita udah alhamdulillah ya. Pasti dapat kalau sama Kimmercon. Ya. Yakin. Alhamdulillah. Pasti ya. Kita, ya. Apalagi sama Gus Idris ya. Iya. Udah ya Kak, tutup aja Kak. Cukup sampai di sini. Perjalanan kita ya. Kibarat nama Jamal. Ya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaburusut ngamudagdag. Beres ya. Jim.